Kalau misalnya kami ini undang-undang kerja pemerintah ada kalau di awal belum empat dua sidang tapi ada yang sudah terlalu dari depan membutuhkan kabupaten Ciamis yang lebih maju dan tadi yang kami karena memperjelas suatu untuk masa depan melalui urutan dan pilihan yang dibangun pada daya akan dengan menteri nomor 86 tahun 2017 tentang kendali yang proporsi pembangunan daerah. Tata cara proporsi peraturan daerah dan rencana menjaga daerah dan rencana pembangunan daerah. Tata menjaga panjang dan rencana pembangunan daerah. RPD dan di daerah. RKP disusun sebagai di kecamatan yang merupakan turunan penajaman penyelarasan verifikasi dan kesempatan kegiatan dan desa kelurahan integrasi dilaksanakan 2023 dan alhamdulillah prakteknya kabupaten 2020 terakhir perubahan PPDMD kabupaten Ciamis tahun 2020 pada akhir periode perencanaan 5 tahun tersebut kita terakhir dan yang harus dilakukan sinergitas kolaborasi pihak kebijakan pembangunan Kabupaten Ciamis pada tahun 2020 sebagaimana tertuang PJMD Kabupaten Ciamis diarahkan untuk memanfaatkan keunggulan daerah untuk mencapai kemandirian ekonomi sejahtera untuk semua. Hadirin yang kami hormati, selama kurun waktu 2022, pembangunan Kabupaten Ciamis telah banyak mengalami kemajuan di berbagai bidang, berbagai prestasi dan penghargaan terbanyak di Kabupaten Ciamis. Oleh itu, saya akan serta apresiasi penghargaan tinggi-tingginya pada segenap unsur penyelenggara pemerintahan. Ingat dan seluruh masyarakat yang memberikan perhatian dan dukungan yang begitu besar terhadap penyelenggaraan dan tentunya prestasi dan penghargaan tersebut bukanlah merupakan tujuan utama, tetapi dengan adanya prestasi dan penghargaan yang telah diraih, ada lebih meningkat dan menunjukkan kerjasama pembangunan selanjutnya, tahun 2024 merupakan tahun yang krusial dalam upaya pencapaian target kinerja indikator makro pembangunan. Perubahan kondisi lingkungan yang masih belum menentu turut berpengaruh terhadap capaian berbagai indikator makro pembangunan, terutama laju pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan angka pengangguran. Selain itu, tahun 2024 tentu saja akan menjadi kegiatan kita bersama.
Hadirin yang kami hormati, rencana pembangunan tahun 2024 memiliki tantangan tersendiri untuk meningkatkan pemberdayaan diri. Kita dalam perencanaan pembangunan tahun 2024 di tingkat perlukan program dan kegiatan yang akan didanai dari sumber agar diintegrasikan dalam skema pertama. Kedua, usulan perpanjangan kegiatan agar dinasabah prioritas tentang kemampuan anggaran dengan tiga, agar usulan kegiatan dan fokus. Maka setiap perusahaan sesuai dengan saya 2024 dan bahkan selanjutnya KPD dalam melalui kebijakan strategi tersebut dalam usaha-usaha kegiatan akan semakin terarah dan fokus melalui usaha ini dapat tersusun secara yang betul-betul prioritas dan strategis sehingga pada dan meningkatkan kesiapan masyarakat ditandai dengan target kerja pembangunan yang telah ditetapkan. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Muslim KPD Kamis tahun 2024 di Kecamatan Pamarican tahun 2020 dengan resmi saya telah dibuka. Semoga segala upaya yang kita lakukan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua, sambutan para narasumber di monitoring monitoring Muslim Bank Kabupaten Cianjur. Sambutan yang pertama dari DPRD dan Pak SMA di Pertianan. Dan akhirnya ini
kalau kita tidak bermanfaat, tidak mengapa-apa apa yang disampaikan peserta konsentan yang administratif sudah ada di hadapan kita semua. Saya sudah membaca ada 37 yang diusulkan oleh ini sebetulnya sudah didiskusikan sebelumnya sehingga angka yang dipandang sangat prioritas oleh oleh kepala desa dan stakeholder lain. Saya berharap bahwa kalau saya melihat ini dari sisi regulasi ini merupakan satu tahapan yang sebelum sejak awal ini memang seluruh desa hari ini kita sudah melihat membaca dan mengikuti sejumlah usulan dari masing-masing desa dan hampir rata-rata ini kalau saya masih ingat jalan dan kesempatan kalau saya secara artinya bahwa ayat-ayat di UMR Bapak sudah melalui jalan dari dan saya tidak ingin itu di tahun 2024 harus tahun 2024 dan atas nama pribadi juga anggota DPRD dan rekan-rekan saya berharap mereka bisa memperbaiki jalan yang ini jadi memang harus proses perencanaan pembangunan di nanti ini akan di RKP nanti KPK ini akan meneruskan dari seluruh ini masuk turun ke kegiatan pembangunan nanti tahun 2024 dan setelah turun di RKP itu akan masuk ke DPRD terutama di pembahasan rencana kegiatan anggaran dan PAN kemudian turun lagi ke APBN tahun 2024 ada sejumlah usulan yang disampaikan oleh dari wilayah Kecamatan Pemerintahan dan secara nominatif ini angka yang tidak terlihat mohon untuk dicatat oleh Bapeda kemudian juga KPD pada KPP lalu ke Ketua KPAS dan pada saat turun KPPD 2024 ini menjadi prioritas bagi Bapeda khususnya untuk Kecamatan saya melihat dulu kita di 2024 tahun ini karena ada tahapan sempat yang terasa sudah muncul nominalnya sehingga saya bisa menghitung dan banyaknya 37,7 maka biasanya khusus sampai pada 2025 itu masih berbeda tetapi ini menjadi berapa? Apalagi masuk ke APBD ini biasanya
sebutkan ini SMA dan SMA pertama dan biasanya ketika turun dalam anggaran APBN terus nanti sebetulnya kegiatan pembangunan 2024 ini seperti apa dengan kami bisa dari visi misi dan kalau saya dari untuk Bapak PDMP 2019 dan 2024 akhir dari sama kita dari PDMP sehingga ini mesti di yang perlu dikasih lihat sehingga kita di 2024 melihat sebenarnya kita juga akan melakukan kita ini setiap usaha melakukan pemeriksaan ini ya jadi ulang sebagaimana yang sama kepada APBD kita di 2024 ini memang cukup luar biasa. Pasca dari COVID kita memang menjelaskan sebuah tantangan pembatasan dan itu juga berdampak kepada APBD di tahun 2022 kita hampir defisit sampai 2,3 miliar di 2023 kita hari ini defisit 150 miliar dan kita sudah komitmen di 2024 ini defisit harus diselesaikan dan pembangunan bisa berjalan sehingga harus dihasilkan dari pembangunan ini nama idealnya itu harus kita akan melihat buat kemungkinan yang nanti tahun 2019 dengan 2024 ini apa yang disampaikan terrealisasi atau tidak kepada besaran anggaran atau kabupaten Ciamis di tahun 2024 seperti dari perjalanan kabupaten dan saya tadi mendengar ada sejumlah partai dan lain sebagainya. Kemudian juga Pak Tiba sebagai sebuah catatan kemarin saya mengatakan ada ekspos di kecamatan Cijentik ini harapan kita lagi di akhir 3,3. Artinya bahwa akselerasi pemerataan pembangunan di Kabupaten Ciamis ini memang sangat ini kan di persoalan pemerataan pembangunan tidak pembangunan itu tidak dirasakan oleh kelompok atau segelintir kelompok begitu tapi yang merata dirasakan oleh seluruh warga masyarakat kabupaten Ciamis. Saya melihat ini memang bergeser dengan teknologi menjadi catatan bagi kami dan sekali lagi saya berharap musrembang ini berjalan dengan lancar, berjalan dengan sukses dan yang terpenting bahwa semua bisa terhadir RKP dan juga Bapak KKS dan tahun 2024 saja yang saya sampaikan. Terima kasih dan dari SKP kita kalau belum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang telah memberikan sambutan. Sambutan yang kedua dari Kapolda Kabupaten Ciamis kepada CPNS waktu dan persilakan. Saya berarti
Kita di 2020
sampai di pertanyaan
Kita rencanakan untuk forum perangkat daerah ini kalau tahun-tahun sebelumnya Pak Wakil itu dilaksanakan oleh Bapeda. Kalau tahun ini kita mencoba, kita menyesuaikan sebagai yang provinsi bahwa yang perangkat daerah itu dilaksanakan oleh perangkat daerah. Jadi masing-masing perangkat daerah silakan melaksanakan forum perangkat daerah. Sebenarnya dinas PU melaksanakan forum perangkat daerah terkait dengan itu hasil dari beberapa kecamatan, dari silakan bisa menggunakan
hari itu juga di Pamela dan hanya di Pamela. Di mana berada? Kalau desa itu punya akun, akun desa. Karena prosesnya ada di desa Tegalsari. Itu berdikasi dengan kata di kedua dan di. Kemudian hasil dari pasemang kecamatan ini nantinya kami berbeda itu kepada dengan